Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto You <laughs> Hai why? apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Kalau market lagi Bullish Oke, okay, meskipun warna merah Tapi rasanya masih bullish lah Bitcoin ya, masih kenceng banget Dari tertinggi sepanjang masa Sejak 2001 di angka 73.000 dolar Saat ini udah 90.000 dolar Jadi, Meskipun market lagi biris, ya cuan-cuan aja gitu ya. Apalagi beberapa memcoin dan altcoin yang terjadi pemompaan dalam beberapa minggu terakhir ini. Wah, menarik banget ya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa set seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PPC, Coin, Bongdox, dan beberapa hidup lainnya kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya ya di Bitget ini ya apabila tanpa biaya sih nggak bakal pakai exchange itu. Jadi ini enak banget. Trade-nya itu pakai 0 gak nggak pakai biaya di sini ya. Bahkan di saat market lagi biris, apalagi lagi bullish di bitget ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta memcoin yang masih baru-baru yang mungkin jarang kalian lihat atau kalian dengar di bitget itu ada semua. Itu lengkap banget. Memcoin tuh banyak banget di sini ya. Jadi kalau kalian pemula untuk mencari beberapa memcoin atau altcoin pakai bitgate ini itu lebih lengkap gitu ya dan saya juga menang beberapa secret seperti beberapa altcoin dan memcoin yang mana sudah saya persiapkan untuk tahun 2025 saya selalu katakan momen buy the dip baik-baik aja sebelum tahun 2025 jadi manfaatkan momen ketika koreksi dan Nikmatinya nanti tunggu tahun 2025, diprediksikan kuota ketiga atau kuota 4 sampai dengan bulan Desember tahun 2025 mendatang. Oke, okay. seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Ya, yes, sekali ini datang dari Terra Luna Classic. Oke, okay, ini banyak banget yang minta update terbaru dari Terra Classic. Bang, tolong bahas tentang update Terra Classic, sedangkan Memcoinnya yang udah pernah dibahas, Terra Classic. Belum lagi berapa lama, ya. Oke, okay, ternyata pas hari ini, di saat market koreksi, mereka malah banyak yang melakukan IT terhadap terra klasik, dan kalian bisa lihat walaupun pedang mereka tembus hingga 115 persenan dalam waktu 24 jam terakhir, dan sekitar 275 juta dolar lebih yang telah mereka lakukan pembelian. Dan kita lihat ya, dalam tujuh hari terakhir. Terra klasik menjadi pusat perhatian karena salah satu uh, kenaikan yang sangat signifikan dalam satu minggu terakhir ini. Wah keren banget sih ya buat Terra klasik. Dan kita lihat ini salah satu aset kripto yang sepertinya uh, membuat kita tidak lupa gitu atas kejadian tahun 2022 atau 2023, 2022 kayaknya ya ketika terjadinya Terra Luna yang dialami oleh Sudokon, Sudokon ya masih inget banget sih itu ya terjadi tahun 2020 ya, yang mana oh, terjadi crash atau terjadi hal yang tidak diinginkan bahkan ini terbesar dalam dunia kripto bayangkan asetnya jutaan dolar gara-gara crashnya Terra Luna itu sampai ah nggak ada harganya lagi ya bahkan di bawah sepuluh ribu rupiah jadi itu nggak bisa lupa dalam kejadian tersebut itu membuat orang-orang pada saat itu enggan bermain aset kripto lagi dan nah, tapi di sini setelah uh, didukung oleh Binance kemudian mulai bangkit adanya Terra Luna klasik dan dibagi dua dengan Terra Luna ya perlahan mereka mulai mulai memperbaiki dari Terra Luna klasik tersebut ya jadi memang setelah uh, dengan New Terra Klasik tersebut, mereka kan uh, gencar-gencarnya itu menggunakan uh, pembakaran, kemudian uh, sering mengajukan DAO atau proposal yang diajukan kepada komunitas ya, intinya untuk mengembangkan dari Tera Klasik lah kurang lebih seperti itu ya jadi hampir 400 miliar Tera Klasik itu telah dibakar ya selama 2 tahun terakhir dan berapa banyak lagi uh, jika atau beberapa waktu lagi yang dibutuhkan jika si Tera Klasik untuk membakar koinnya setidaknya itu satu triliun koin ya kita nantikan aja mudah-mudahan Tera Klasik itu standnya itu udah ratusan rupiah gitu ya jangan masih satu dua tiga atau empatan rupiah ya mudah-mudahan udah di atas ratusan rupiah amin karena di Binance aja volume perdagangan si Terra Classic dan Terra Luna itu menjadi pusat perhatian dalam waktu beberapa jam terakhir bahkan dalam proposal terbarunya saat ini proposal Terra Classic saat itu sudah lulus ya yang mana kita lihat komunitas Terra Classic telah menyetujui pemindahan akses dashboard coin market cap ke validator teratas all nodes ya yang mana dengan 76% suaranya itu mendukung, jadi komunitas DAO mendukung 76%. Jadi all Note saat ini itu akan memperbarui data penting dan memastikan ekosistem uh, dari Terra Classic itu berkembang sangat pesat. Tidak hanya itu ya, setelah Dogue Head kemudian si PP listing di Robinhood dan di Coinbase dalam minggu ini yang terjadi itu banyak banget menarik, menarik perhatian nah ini kita lihat bahwa Terra Classic juga ini wacana yang bakal listing di dua exchange tersebut ya Coinbase adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat dan kita lihat PP jam ketika listing di Coinbase naiknya kenceng banget ya seratusan persen jadi pemompanya lumayan banget kan ketika listing di Coinbase makanya Terra klasik sebenarnya tanpa di Coinbase aja dalam satu minggu terakhir kelihatan kenaikan mereka di atas 117 persen artinya udah ratusan persen juga apalagi ketika Terra klasik itu listing di Coinbase ataupun di Robinhood nah gimana ngaceng banget nih ya selain itu juga kita lihat saat ini yang menarik untuk Terra klasik dan USTC stable coin mereka meskipun gak stabil harganya bukan satu dolar maksudnya ya jadi kita lihat jadi mulai tanggal 26 November ini ada kabar baiknya. Jadi Terra Classic dan ISTC mungkin mulai naik perlahan karena ada pada tanggal 4 Desember kita mungkin melihat pemompaan yang jauh lebih cepat dan kuat. Selama waktu itu peristiwa pemasangan kembali pasak untuk ISTC mungkin menjadi lebih jelas katanya Siap-siap ya, pemompan bakal terjadi di akhir November sampai dengan awal Desember 2024 ini ya, tinggal hitungan hari sebenarnya ya. Jadi siap-siap aja holder teori klasik buat di akhir bulan ini atau di awal bulan Desember atau di akhir tahun 2024 ini. Yes, nggak muluk-muluk lah ya, cukup ya terdekat 5-10 atau rupiahan, stenya udah kencang kayaknya buat teori klasik di tahun ini, amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingatnya semua yang disclaimer dan dior. Kenapa? Karena di kolam kalian sendiri selalu gunakan kau yang mendan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan pun. kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.